Satu, tadi sekitar program masyarakat yang tidak menolak penyebaran berita hoax baik melalui media massa maupun media sosial lainnya. Dua, berita hoax akan dapat memecah belah nilai persatuan dan keutuhan NKRI. Tiga, mari kita ciptakan pilkada Kaltim yang damai dan aman tanpa hoax. Demikian pernyataan sikap ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip.